dalam angka. 5 tahun Jurgen Klopp di Liverpool, Jurgen Klopp ditunjuk sebagai manajer Liverpool pada hari ini 5 tahun lalu. Ini dengan bantuan Kate Rea, adalah kisah dari masa kepemimpinannya yang gemilang sejauh ini dalam angka. 565, gol yang dicetak di semua kompetisi di bawah Jurgen, rata-rata 2,08 gol per pertandingan. 404, poin dimenangkan dalam pertandingan Liga sejak dia mengambil alih. 272, jumlah pertandingan yang dimainkan di Liga dan Piala selama era Klopp. 242, Roberto Firmino membuat lebih banyak penampilan untuk Liverpool daripada pemain lain sejak Jurgen ditunjuk sebagai pelatih. 239, pertandingan yang dibutuhkan untuk mencapai 500 gol di semua pertandingan kompetitif. 197, pertandingan yang dimainkan Liverpool untuk mencapai 400 gol di bawah Klopp. 159, The Reds membutuhkan 159 pertandingan untuk mencapai 100 kemenangan Liga. Tidak ada manajer The Reds yang mencapai rekor itu dalam lebih sedikit pertandingan, dengan Sir Kenny Dalglish menjadi yang terbaik berikutnya dalam 167 pertandingan. 155. Klopp mencatat lebih banyak kemenangan dalam 250 pertandingan pembukaannya daripada manajer klub manapun pada tahap yang sama. 107. Clean sheet yang dibuat Liverpool di semua kompetisi sejak penunjukannya. 99. Gol terbanyak yang dicetak oleh satu pemain dalam masa kepemimpinan Klopp. 92. Dia memenangkan lebih banyak pertandingan dalam 150 pertandingan Liga pertamanya daripada bos The Reds lainnya. 88. Pemain yang digunakan Klopp di semua kompetisi. 84. Pertandingan cup yang telah dimainkan oleh Liverpool dalam 5 tahun pertamanya di klub. 61,03. Persentase kemenangan yang didapatkan oleh Klopp dalam 5 tahun bertugas. 61. Laga tak terkalahkan di Anfield di Liga. 2 kali Liga untuk menyamai rekor klub. 59. Tim berbeda yang pernah dihadapi Klopp sebagai bos The Reds. 55 dari mereka telah dikalahkan. 58. Gol yang dicetak oleh pemain pengganti Liverpool. Dengan gol terbanyak datang dari Divock Origi. 58. Para pemain telah melakukan debut The Reds di bawah Klopp. 52. Jumlah pertandingan di mana Liverpool mencetak 4 gol atau lebih dalam satu pertandingan. 44. Jumlah pertandingan di mana pasangan bek tengah paling sering digunakan, Virgil van Dijk dan Joe Gomez. 42. Jumlah pemain Liverpool berbeda yang mencetak gol di bawah Klopp. 36. Pertandingan Liga berturut-turut yang dicetak The Reds di bawah Klopp dari Maret 2019 hingga Februari 2020. 30. Hasil paling sering yang dicatat Liverpool adalah kemenangan 2-1, sebanyak 30 kali. 18. Kemenangan Liga beruntun dalam sejarah klub, ditetapkan dari Oktober 2019 hingga Februari 2020. 8. Total gol kemenangan yang dicetak oleh Liverpool di Liga di bawah Klopp pada menit ke-90 atau lebih. 4. Tim ini memenangkan penghargaan Premier League Fair Play di masing-masing dari 4 musim penuh di bawah Jurgen.
keempat. Jumlah manajer di semua 4 divisi teratas di Inggris yang telah berada di klub mereka lebih lama dari klub. 4. Trofi utama yang didapatkan selama masa kepemimpinannya. Liga Champions, Piala Super UEFA, Piala Dunia Antar Klub FIFA, dan Premier League. Itulah berita terbaru hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya untuk selalu mendapatkan hangat dari tim kesayangan kamu. Terima kasih.